Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, alhamdulillah pada kesempatan hari ini setiap hari Kamis kita bisa menghadiri acara santunan anak yatim, ibu-ibu dan juga rukiah-rukiah untuk mendoakan semua para donatur sepasuruan Jawa Timur dan se-Indonesia tanpa terkecuali. Juga mendoakan ibu-ibu, saya juga, kita semua, anak cucu kita semua, ibu-ibu. Yeah. Mudah-mudahan kula panjenengan sedoyo dan semua para donatur se-Indonesia diparingi sehat walafiat. Amin. Yang sakit segera sembuh. Amin. Yang sehat tidak gampang sakit. Amin. Kemudian semuanya diberi barokah yang luar biasa. Amin. Panjang umur. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Banyak amalnya. Amin. Semua dosa-dosanya disucikan Allah 100%. Amin. Anak cucu yang sangat soleh-soleha. Amin. Derajat dunia akhirat. Amin. Dan rezekinya diganti Allah 70 kali lipat. Amin Allahumma. Amin. Dan pada kesempatan hari ini kita mendoakan para donatur dan semua donatur dan juga rukiah-rukiah, khususnya rukiah untuk Bapak Heri dari Jakarta. Bapak Heri dari Jakarta, asli Yogyakarta, sekarang tinggal di Jakarta karena 5 tahun belum sembuh sakit saraf dan stroke. Mulai bulan ini kita rukiah agar penyakitnya dibersihkan sama Gusti Allah. Amin. Dosanya disucikan Allah 100% keluarga. Amin. Penyakitnya ditarik Gusti Allah segera sehat. Amin. Proses dari 80%, 90% sampai sehat 100%. Amin Allahumma. Amin. Karena bulan depan bulan Februari Bapak Heri pakai mantu. Pakai mantu, kakinya yang sakit, kakinya yang sakit bawa tongkat agar bulan Februari mantu itu kakinya sehat, badannya sehat, bisa melayani tamu dengan optimal, dengan lancar, sehat. Alhamdulillah. Dan juga Ibu Hajat ini kriya, istrinya Bapak Haji Mustafa. Mudah-mudahan Ibu Hajat ini kriya, penyakit tumornya dibersihkan sama Allah, ditarik Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Kalau kita yakin dengan kebaikan, mantap dengan kehebatan Allah, percaya bahwa Allah paling hebat, paling pengasih dan penyayang, pemurah, insya Allah hajatnya pun bayar pun, penyakitnya Ibu Hajat ini krian dan Bapak Heri Jakarta segera dibersihkan sama Allah. Amin. Agar sehat total. Yakin mantep hajatnya akan kun fayakun. Amin Allahumma. Amin. Kalau kita ragu Allah akan marah, maka kita tidak boleh ragu. Kita yakin Allah akan membersihkan penyakitnya, baik cepat atau pelan-pelan, kalau bisa segera sehat. Amin Allahumma. Amin. Selain itu juga mendoakan Tuku Roti Elisa Pasuruan oleh Bu Elisa Burianto, Tuku Roti Zakia Bapak Haji Suwarno, kemudian Jaki Rian Bakery, Bapak Khairon Tambaan. Mudah-mudahan toko-tokonya, toko rotinya semuanya laris, sukses. Amin Allahumma. Amin. Kemudian dari Jakarta Bapak Saiful, dari Jogja Eyang Afif, Eyang Joko, Tante Dina, Tante Dewi, Tante Esti, Om Adri. Kemudian dari Jogja Bapak Wahyudi, dari Sidoarjo Mbak Nur yang dulu di Rukya, sekarang sudah hamil, sudah punya anak, mudah-mudahan anaknya sehat panjang umur. Amin. Dari Probolinggo Mbak Evi, sekarang nggak bisa undangan ke sana karena corona, sementara di Rukya dari sini Mbak Evi, Mbak Ima sekeluarga dan Bapak Kustomi sekeluarga Probolinggo Mayangan dan semua sahabat-sahabatnya di Mayangan Probolinggo diparingi sukses, barokah, selamat, banyak rezekinya. Amin. Penyakitnya dibersihkan sama Allah. Ibu Emi Malang, Ibu Haja Isna ini toko Mas Bulan Purnama, Mas Rehan, Mas Javier, Cafe Top Villa Rockwood dan restorannya di Jogja, mendapatkan sukses laris manis barokah. Amin Allahumma. Amin. Dan Abah Haji Tony, orang tua asuh saya Abah Haji Tony, Dr. Tony Malang, Ibu Haja Endang keluarga, Bapak Irfan dari Bali. Mudah-mudahan barokah, selamat, sehat, banyak umur, sukses dunia akhirat, banyak rezekinya. Amin Allahumma. Amin. Kemudian dari Bukul Permen,
dari Bukul Permai, Bapak Didi, Buning Isti Arro, Ibu Indah, Bapak Daroji sekeluarga, Bapak Arifin sekeluarga, kemudian Bapak Haji Arlo Erdianto, untuk almarhum Bapak Sumardi, Ibu Supatmi, Bapak Sanan Suprapto, dan Ibu Siti Kulsum, Ananda Arini almarhumah. Mudah-mudahan yang meninggal menjadi ahli surga. Amin. Bapak Haji Sarkawi, Ibu Haji Farida dari SMK 2 dan SMA 1, mudah-mudahan anaknya Mbak Sabrina yang hamil lancar segera lahir dengan baik, tidak ada masalah apa-apa sesuai dengan akhirat. Amin. Kemudian Ibu Raja Yul Kardiman, untuk Bapak Soekarno, Bapak Karto, Bapak Diarjo, Bapak Yahya, Ibu Din, Ibu Noni, yang meninggal mudah-mudahan ahli surga. Bumilu sekeluarga almarhum Bapak Kartono dari Bukul Permai. Kemudian kirim doa Ibu Hajani Koida untuk almarhum Haji Muhammad Toyib, Muhammad Bapak Muhammad Rodi, Abah Abu Bakar, Bapak Muhammad Ismail, Bapak Muhammad Tolib, Haji Anik Latifah, Haji Ruli, Haji Astia, Ibu Nur Tasana, semua para donatur se-Indonesia, mudah-mudahan diparingi barokah, selamat sukses derajat dunia akhirat. Untuk yang meninggal ila hadrotin Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila ruh apa ya aku dalam jati peningani apa ya taib dunia taib apa aja di asing Ibu Haja Siti Fatia, Romo Yai Bopur, ya, Romo Yai Hamid, Yai Ali, Yai Rifai, Yai Muhammad, Bunyai Widat, wa muslimin wa muslimat al-fatihah. Ibu-ibu ruqyahnya itu di rumah dan di langgarnya masing-masing, ibu-ibu membaca Yasin ya, Yasin di langgarnya masing-masing, dan saya di rumah saya dilanjutkan ngaji, dan ruqyahnya juga selain ngaji Yasin surah pendek kita lanjutkan dikit-dikit dan berdoa untuk menyembuhkan penyakit medis dan non medis. Non medis itu kemarin sudah tahu,
medis tahu, yaitu penyakit stroke, kanker, darah tinggi, saraf, pusing dan lain-lain. Non medis kena santet, di sini nggak terima, terus dimasuki jin, kan? Kemudian apa? Judulnya dihalangi jin. Kemudian dulu pernah ikut karate terus dimasuki jin untuk kekuatan kekebalan itu ada jinnya itu harus dirukyah dan lain-lain. Termasuk kalau punya penyakit darah tinggi, saraf, stroke dan lain-lain itu penyakit medis. Non medisnya itu penyakit hati atau penyakit hatinya dulu nggak sabar, sekarang harus lebih sabar. Dulu kurang tawakal, sekarang lebih tawakal karena Gusti Allah. Dulu kurang dekat sama Allah, itu penyakit hati, sekarang lebih dekat sama Gusti Allah. Karena hati itu berhubungan dengan iman. Iman itu kepada Gusti Allah, dan juga hati itu kepada Gusti Allah dan juga kepada sesama manusia. Makanya penyakitnya itu medis sama medis. Penyakit medis itu selain karena jin-jin dan lain-lain juga penyakit hati. Nah, itu iri hati, kemudian kurang sabar, gampang marah dan lain-lain, itu namanya penyakit hati. Ya kan, hatinya harus dibersihkan, hatinya dibersihkan, dosanya dibersihkan dengan cara ru'yah-ru'yah dan sedekah. Insya Allah Ibu Haja Nini dari Krian dan juga Bapak Heri dari Jakarta, mudah-mudahan penyakitnya tumor dari Krian Ibu Haja Nini dan saraf stroke dari Jakarta Bapak Heri, penyakitnya segera ditarik Gusti Allah, dibersihkan Gusti Allah 100%. Amin Allahumma amin. Proses dari 80% 90% sampai bersih 100%. Dosanya dibersihkan, penyakitnya dibersihkan dan sehat total. Amin Allahumma amin. Kalau kita yakin dengan kehebatan Allah, kebaikan mantap bahwa Allah paling hebat, percaya Allah paling hebat, paling pengasih dan penyayang, hajatnya pun saya pun segera sehat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ditirukan ya ibu-ibu, dan juga ditirukan Ibu Haja Nini di Krian dan juga Bapak Heri di Jakarta yang sakit. Nirukan rukyah saya setelah melihat video saya, yaitu rukyah yang terakhir agar penyakitnya dibersihkan sama Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Wafat. Ya Allah ya Wafat. Salam. Salam. Allahumma shfi. Ya Allah. Ya
Sembuhkanlah penyakit ibu ajan ini. Sembuhkanlah penyakit ibu ajan ini. Bersihkanlah penyakit ibu ajan ini. Bersihkanlah penyakit ibu ajan ini. Bersihkanlah semua penyakit ibu ajan ini. Bersihkanlah semua penyakit ibu ajan ini. Allahumma shfi. Allahumma shfi. Bapak Heri Jakarta. Bapak Heri Jakarta. Allahumma shfi. Allahumma shfi. Bapak Heri Jakarta. Bapak Heri Jakarta. Allahumma shfi. Allahumma shfi. Bapak Heri Jakarta. Bapak Heri Jakarta. Ya Allah. Ya Allah. Bersihkanlah. Bersihkanlah. Penyakit Bapak Heri di Jakarta. Bapak Heri di Jakarta. Ya Allah. Ya Allah. Tariklah. Tariklah. Penyakit. Penyakit. Bapak Heri dari Jakarta. Bapak Heri dari Jakarta. Ya Allah. Ya Allah. Bersihkanlah. Bersihkanlah. Semua dosa-dosa. Semua dosa-dosa. Ibu ajan ini sekeluarga. Ibu ajan ini sekeluarga. Bapak Heri sekeluarga. Bapak Heri sekeluarga. Dan semua dosa-dosa para jamaah. Allahumma shfi. Allahumma shfi. Bapak Heri di Jakarta. Bapak Heri di Jakarta. Allahumma shfi. Shfi. Bapak Heri di Jakarta. Bapak Heri di Jakarta. Allahumma shfi. Allahumma shfi. Sedaya para jamaah. Sedaya para jamaah. Ya Allah. Ya Allah. Bersihkanlah. Bersihkanlah. Penyakit. Penyakit. Semua jamaah kami. Semua jamaah kami. Ya Allah. Ya Allah. Bersihkanlah. Bersihkanlah. Semua dosa-dosa kami. Semua dosa-dosa kami. Ya Allah. Ya Allah. Bersihkanlah. Bersihkanlah. Penyakit. Penyakit. Bapak Heri di Jakarta. Bapak Heri di Jakarta. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu sekarang berdoa dalam hati masing-masing agar semua penyakitnya ibu-ibu tidak gampang kambuh, yang sehat tidak gampang kambuh. Amin Allahumma. Amin. Yang sakit penyakitnya segera dibersihkan Allah 100%. Amin. Dan juga minta kepada Allah ibu-ibu yang punya utang segera lunas utangnya. Amin. Yang belum, yang tidak punya utang banyak tabungannya. Amin. Segera daftar haji umroh. Amin. Dan yang belum punya rumah segera punya tanah rumah. Amin Allahumma amin. Dari mana rezeki? Dari Gusti Allah. Allah paling kaya, maha kaya, paling besar. Kalau ibuku ragu, Allah akan marah. Malah ibuku tidak kaya-kaya, tambah miskin terus. Nah untuk bilangin, kalau ibuku yakin kayak Bu Sofi ini tidak kaya tapi naik haji, bisa bagi-bagi berkat amplop kemis, Allah sayang kepada saya karena saya tidak pernah ragu. Saya selalu yakin, mantap, percaya Gusti Allah paling hebat. Hajatnya pun fayakun. Amin Allahumma. Mama ibu berdoa tadi bahasa Arab, rukyah-rukyah untuk kesehatan, dan juga berdoa untuk sukses dunia akhirat. Sekarang ibu-ibu berdoa bahasa Indonesia dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Sallallahu alaihi wasallam.
Amin.